guys, kita coba explore perumahan Surya Alam 6. Kalau ke kiri itu ke arah Gandus tadi ya. Kita udah habis dari perumahan Grand Citra Mandiri tadi. Bagus ya jalannya, ada dua jalur dan memang terkesan mewah ya. Oh, ada juga yang masih pagar bambu. Oke, usah kita ke depan. Nah, ini ada simpang tiga ya. Ke tahap berapa ya, saya akan komen kalau ada yang tahu. Saya lupa tahap berapa yang di dalam ini. Nanti ada masjidnya. Ini jembatannya, itu ada sungai, ini juga sungai. Buat yang jual gas LPG, nah di depan ini ada masjid ya, baru dibangun. Jual tanah kaplingan luas banget, dan di sana kabarnya mau dibangun gedung serbaguna ya. Di sana juga ada kolam waduk besar. Nah, ini untuk tanah kaplingannya. Itu yang di ujung tahap berapa itu ada klaster. Sama bangunannya. Untuk yang di ujung ini kurang tahu tahap berapa ya. Yang pasti di ujung sana kita pernah lihat ada perumahan contoh yang sudah ada carportnya. Jadi untuk area halaman parkir mobil bagi yang punya mobil. Nah, inilah suasana perumahan Surya Alam 6. Jika kita keluar dari gerbang, belok kanan itu bisa tembus ke arah Gandus, dan ke kiri ke arah Tanjung Barangan. Pas keluar lagi ke kiri bisa ke arah perumahan Villa Hermaneru. Kita belok ke kanan ke arah Tanjung Barangan. Nah, jalan utama Tanjung Barangan ya. Oke, coba kita keluar menuju gerbang utama lagi. Kita ambil jalur kiri ya. Jalur yang benar. Oke. Wah, ini ada yang dijual juga ya, tanpa perantara. Nah, ini ini masjid tadi ya. Masjid. Keren masjidnya. Ini hanya sekilas saja. Bagi yang ingin tahu bisa datang langsung ke sini. Itu Masjid Muhammad Jalil. Jalannya luas. Ada tanamannya juga. Bagus. Tadi kita kan dari kanan ya. Coba kita sekarang belok ke kiri ya. Kiri bisa nih.
bisa tembus ini. Bisa tembus nih ke depan lagi. Nah, benar kan? Pagarnya bagus. Oh, keren pagarnya. Itu jalan kalau yang kita masuk tadi. Situ. Menuju jalan gerbang. Nah, itu gerbang utamanya. Gerbang utama perumahan Sore Alam 6. Nah. Oke. Ini pintu gerbangnya ada 2. Cuman kita lewat gerbang sebelah kanan. Gerbangnya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa ya, mampir ke channel Putar IQ.